sahabat semua, selamat pagi, salam tandan peduli. Video kali ini untuk teman-teman semua, terutama petani dengan sedikit tenaga kerja maupun swakelola. Terkadang waktu terasa tidak cukup bagi kita yang berpindah dari lahan ke lahan yang kita kelola secara mandiri atau dengan beberapa tenaga bantu. Sehingga hal yang mestinya kita lakukan pun akhirnya terlewatkan, seperti penyiraman bibit untuk kita tanam di lahan baru sebagai bentuk pengembangan. Jika hal demikian terjadi, ada beberapa hal yang penting kita pahami dan lakukan agar bibit tetap tumbuh dengan baik dan bisa kita tanam sesuai waktu yang kita rencanakan. Yang ambil 239 ini berumur sekitar 11 bulan sejak semai. Dilihat dari diameter batang semu, ukurannya telah layak pindah tanam. Teman-teman harus pahami bahwa bibit ini minus penyiraman rutin. Alasan klasik, waktu dan tenaga. Namun sejauh ini pertumbuhan normal, meski tidak semulus bibit yang orientasinya untuk dijual. Berikut beberapa trik yang kami lakukan adalah, yang pertama, memberikan atap paranet pada 4-5 bulan pertama dari pindah polybag besar. Hal ini untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Sekitar umur 6 bulan, sebulan setelah buka paranet, pertumbuhan akar akan cenderung ke bawah dasar polybag. Hal ini dipicu oleh keringnya media tanah bagian atas. Pada media tanah dalam polybag, asupan hara makro berupa pemberian NPK diberikan sebulan sekali atau dua kali dengan takaran setengah sendok makan, atau bisa juga dalam bentuk larutan encer agar meresap lebih ke dasar polybag. Selain itu, hara mikro ditambahkan bersamaan dengan pemberian NPK melalui pemberian racikan fermentasi probiotik, atau bisa juga dengan pupuk daun kompleks seperti Gandasil. Penyaringan dilakukan sekitar setelah 6 bulan. Penyaringan hanya berjarak sejengkal atau sekitar 20 cm, di mana dasar polybag sedikit ditanam di dalam tanah. Dengan demikian, kelembapan media lebih terjaga meski kita tidak melakukan penyiraman secara rutin. Teman-teman pejuang masa depan, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda persahabatan kita. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.